di vlog kali ini, di video kali ini kita mau ke acaranya JKPC, acara ulang tahun JKPC. Pokoknya seru banget acaranya. Yuk ikuti terus video ini sampai habis. Selamat pagi, akhirnya ketemu lagi di channel YouTube-nya Planet Jeep. Nah, di kegiatan kali ini kita mau ngumpul-ngumpul lagi nih bareng sama JKMPC. Jadi di vlog kali ini, di video kali ini kita mau ke acaranya JKMPC, acara ulang tahun JKMPC. Terus ada acara annual meeting juga sama halal bihalal. Kebetulan sekarang masih nuansa lebaran, mohon maaf lahir batin buat seluruh penonton Planet Jeep. Ngumpul kita, titik kita nanti di rest area kilometer 72A arah Cipularang. Kita mengumpul semua sana, lumayan rame. Di line up itu ada sekitar 24 atau 25 unit mobil akan berkumpul. Nah, pokoknya seru banget acaranya. Yuk ikutin terus video ini sampai habis. Kita sudah sampai di rest area 72A Cipularang. Beberapa teman juga udah pada nyampe. Ini ada Om Karma, terus ada Aji juga di situ. Ini Mas Bro. Udah ada beberapa teman nyampe. Jadi titik kumpul kita di sini di rest area 72A. Dari sini nanti kita udah nggak jauh sih di daerah Jatiluhur Resort and Hotel. Nanti acara kita semuanya berada di Jatiluhur Resort and Hotel. Kita tikum dulu di sini. Pokoknya seru banget kegiatan kita kali ini bersama JKMPC karena ini adalah anniversary kelimanya JKMPC. Terus ada annual meeting sama halal bihalal karena nuansa sekarang masih nuansa lebaran. Yuk. Selamat pagi, Om. Selamat pagi. Kita sekarang di mana nih, Om? Wih, di rest area mana ini? 72. Kita bawa ini ya, JL ya? Iya. Tapi kelihatannya masih standar nih, Om. Iya, makanya. Ada rencana ini nggak, modifikasi? Justru nanti dimodifikasi. Wah. Setelah kita lihat yang lain. Jangan lupa, Om, modifnya, Om. Siap, di siap. Di Planet Jeep. Di Planet Jeep, luar biasa. Oh. Kita sudah coba-coba di sana, ya. Oke. Okay. Kita di kilometer 72 titik kumpul bagi teman-teman JKMPC. Hari ini kita mau mengadakan 3 agenda dijadikan satu, halal bihalal, ulang tahun dan rapat tahunan. Mudah-mudahan sukses untuk JKMPC dan Planet Jeep. Ikuti terus videonya. Kita mau ke Jatiluhur. Ada acara anniversary Jeep yang ke-5. Lima ya? Iya, lima. Oh iya, mantap. Mantap nih. Om udah berapa lama gabung dengan JKMPC? Udah mau 2 tahun. Udah 2 tahun lebih. Kesan-kesannya gimana, Om? Wah, mantap banget. Mantap, guyup dan luar biasa. Lebih guyup lagi dan lebih bermanfaat lagi untuk sekeliling. Selamat pagi. Buat hari ini apa? Bersyukur, terus berbahagia, karena bahagia itu sederhana. Pada pagi hari ini menjelang siang, kami sementara berkumpul di rest area
72 mempersiapkan untuk menuju ke lokasi rapat dan acara ulang tahun JKPC yang kelima. Teman-teman semua sudah ada. Nah, sembari kita mempersiapkan untuk olah gerak menuju tempatnya. Teman-teman sudah berkumpul bersama. Beberapa saat lagi kita akan olah gerak menuju Jatiluhur. Ya, perkiraan perjalanan sekitar setengah jam. Di sana kita akan duduk santai lagi melanjutkan acara kopi bersama sampai kita makan siang. Setelah makan siang, nanti akan diberikan informasi tentang acara lanjutannya. Begitu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita sudah sampai di Jatiluhur Valley and Resort nih teman-teman, udah pada ngumpul semua. Oke, ternyata hobi buat kita tanya sedikit komentar kemarin Indonesia habis memenangkan pertandingan melawan Korea Selatan. Saya sangat-sangat bangga gitu, Indonesia itu di 2024 ini melesat. Dunia melihat bahwa Indonesia itu punya prestasi yang lebih, akan lebih dari dunia. Oke. Okay. Iya, ternyata banyak rekor-rekor baru. Rekor-rekor baru ya, tercipta. Masya Allah. STY. Oke, oke. STY gimana? STY gimana? STY. Oke, STY. Lanjutkan. Lanjutkan. STY. Keren banget. Tuh, udah ngumpul. Ada total sekitar 1473 unit kendaraan Jeep. Mulai dari Jeep Renault JK, JL, Gladiator, cuma yang tidak ada nih cuma Jeep 2 pintu aja. Sisanya yang lain lengkap semua, mulai dari mesin 3600, 3800, 2800 diesel, 3000, 2000 turbo JL, 3600 Gladiator, ada semua pokoknya. Ini masih panjang rangkaian kegiatan kita, pokoknya kalian harus ikutin terus ya keseruan kita di acara anniversary-nya JKMPC dan ada beberapa rentetan acara yang lain. Akhirnya kita nyampe di Jatiluhur. Jatiluhur, ulang tahun kelimanya JKPC. Sukses. Kompak selalu, solid selalu, dan selalu menjadi panutan proper untuk berlalu lintas yang sopan dan baik dan benar. Oke. Ada undangan khusus nanti kapan kembali lagi gitu JKPC? Nanti buat JKPC undangan khusus mungkin 16 Mei. 16 Mei itu udah deket. Mau dispil atau masih rahasia? Masih rahasia. Masih rahasia. Jadi 16 Mei itu ada acara masih rahasia sama Ji. Sekaligus harus bawa unit minimal 1 unit atau 2 unit buat kita jual di luar. Iya kan harus berhitung. Iya. 16 Mei di mana Ji? Kalau daerah boleh nggak sebutin daerah? Krisna Gianyar itu nanti ada pageant show sebali 1000 orang. Hah? Sama lomba ogoh-ogoh mini sebali. Itu tanggal 16 Mei. 16 Mei. Itu harus datang loh JKMPC. Kalaupun nggak bisa datang JKMPC paling nggak planet tip harus datang gitu. Siap. Oke. Okay. Selalu siap. Thank you.
makan menunya Jatiluhur. Tahu ini serundeng ya? Serundeng, sayur asam, terus ayam goreng, tahu tempe, sama karedok. Kita isi stamina, isi BBM. Makan siang dulu, habis ini lanjut kita mau annual meeting DKMPC, bahas beberapa rancangan undang-undang. Ih, juga ya, rancangan undang-undang. Ini kelihatannya aja banyak, padahal mah emang banyak. Mbak, sambelnya habis? Sambel habis? Pokoknya kalau makan harus ada sambel, kalau gak ada sambel tuh kurang pokoknya. Mantap, mantap Om, mantap. Ini makan siang di mana kita Om? Di Waduk Jatiluhur. Kita sudah sampai di Jatiluhur Valley and Resort. Nah, ini hotelnya dan kita nanti akan bermalam di sini. Waduh, tempatnya sih nyaman ya. View-nya cuacanya keren banget. Nah, agenda selanjutnya itu kita mau annual meeting. Jadi mau membahas beberapa ADART di KMPC di annual meeting ini sama progres ke depan. Nanti kita akan touring kemana lagi. Teman-teman lagi check-in dulu. Abis ini kita langsung ke ruang meeting yang sudah disiapkan sama Jatiluhur Valley and Resort. Green Touch ya. Pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara 5 tahunnya JKMPC. Bahwa sampai saat ini dedikasi dari para sahabat JKMPC sangat baik, sangat support, hingga komunitas sudah berjalan waktu 5 tahun ini, alhamdulillah tidak ada atau kendala apapun yang terjadi, semua dapat kita bahas atau kita sampaikan secara kekeluargaan. Kita mulai dengan topik rapat tahunan. Pertama, laporan pertanggungjawaban ketua. Kedua, laporan pertanggungjawaban bendahara umum. Ketiga, ADART. Keempat, penyerahan plakat penghargaan untuk KSP periode 2021-2023. Kelima, masalah wajib kopi. Keenam, program komunitas tahun 2024. Ketujuh, diskusi bebas. Delapan, penutup. Demikian saya sampaikan topik rapat tahunan pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan minnal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dilanjutkan dengan laporan keuangan JKMPC periode November sampai dengan April 2024. Berikutnya adalah penyerahan plakat penghargaan dari JKMPC untuk KSB periode 2021 sampai 2024. Atas nama Dewan Pengurus, saya mengucapkan beribu terima kasih kepada sahabat JKMPC yang alhamdulillah bisa hadir di tempat ini. Selamat ulang tahun untuk JKMPC yang kelima. Semoga JKMPC makin solid, makin sering touring JKMPC. Yeay! Kami dari Sri Kandi JKMPC mengucapkan selamat ulang tahun.
kelima. Selamat pagi. Selamat pagi. Ayo sarapan dulu. Selamat pagi, akhirnya selesai sudah serangkaian acara kita bersama JKMPC. Nah, sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun yang kelima untuk JKMPC. Semoga makin berkah barokah, makin solid. Kebersamaannya makin dijunjung tinggi, keluarganya juga makin terjaga, makin banyakin touring, pokoknya jaya selalu untuk JKMPC di darat, laut, dan udara. Terima kasih kalian sudah menonton kegiatan Planet Jeep bersama JKMPC di ulang tahun JKMPC yang kelima di daerah Jatiluhur ini. Terus ada kemarin ada gala dinner juga, ada halal bihalal, sama ada pembahasan di annual meeting JKMPC. Saatnya kita pulang, kalian tungguin video-video selanjutnya di Planet Jeep. Dadah. Oke, komunitas JKMPC, pada siang hari ini kita akan mengakhiri acara kita di Jatiluhur. Kita akan ketemu lagi pada event yang berikutnya. Bravo JKMPC. Yes. Yes. Bertepatan dengan hari ulang tahun JKMPC kelima, harapan saya selaku pengurus JKMPC semoga kedepannya semakin kompak, semakin lancar dalam menjalankan touring-touringnya, semakin diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan sehat-sehat semua untuk anggota JKMPC. Demikian. Semoga JKMPC selalu sukses, tambah kekeluarganya juga tambah besar dan bertahan selamanya. Dan saya merasa betah di sini karena keluarga, sebagian keluarga saya itu ada di JKMPC. Selamat anniversary buat JKMPC yang kelima ya. Ah, semoga ke depan teman-teman ini tambah solid dan makin makmur lah semuanya. Itu aja ya. Harapannya JKMPC makin sukses karena banyak agenda-agenda sosialnya, silaturahim makin terjalin. Sukses selalu. JKMPC itu anggotanya orang-orang baik-baik semua, ya, suka bersilaturahim, care dengan keluarga. Untuk JKMPC semoga-mudahan tambah solid, tambah kekeluargaannya. Hari ini memang berketepatan hari anniversary yang kelima dari JKMPC. Saya merasa bangga juga, bangga terhadap komunitas JKMPC ini. Ya, kita persaudaraannya sangat erat, sering silaturahmi ya. JKMPC ini tetap solid, persaudaraannya tetap erat, dan tambah sukses dan jaya. Saya di JKMPC ini kurang lebih mau 2 tahun. Saya ini termasuk
anggota yang baru. Nah, beberapa kali saya ikut kegiatan touring, ya, kegiatan kumpul-kumpul. Saya sangat berkesan. Karena sebelum di JKMPC, saya pernah bergabung juga dengan komunitas-komunitas lain. JKMPC luar biasa, sangat berkesan. Dan saya betah dan senang lah dengan JKMPC. JKMPC, selamat ulang tahun JKMPC yang ke-5 tahun. JKMPC semakin maju, semakin sukses, semakin solid. Sukses terus JKMPC. Kesan-kesan saya mungkin baru masuk ketemu dengan JKMPC ini baru 2 kali. Alhamdulillah saya melihat JKMPC ini silaturahminya lebih solid, nggak ada yang terlalu berbeda-beda, kompak, dan saya merasa nyaman. Untuk JKMPC, happy birthday yang ke-5, semoga JKMPC tambah maju, tambah solid, dan kekeluarganya hebat banget, banyak touringnya, banyak campingnya, dan kita nyaman banget bahwa ini kita happy family. Dan semuanya bisa kenal, bisa apa ya, silaturahmi, apalagi dalam momen Lebaran ini dan momen-momen yang lain. Semoga kita selalu ada event-event lagi. Sukses JKMPC, tambah maju, tambah solid dan berkah selama. JKP, yes, yes, yes. Selamat ulang tahun buat JKMPC yang ke-5. Semoga tetap guyup, silaturahmi tetap terjaga, dan kedepannya lebih baik lagi, lebih solid lagi. Mantap JKMPC. Oh ya, happy birthday buat JKMPC yang ke-5 ya. Yang ke-5 selalu kompak, selalu solid, selalu bersyukur. Nah, karena kunci bahagia bersyukur. Banyak duit kalau nggak bersyukur susah. Harus bersyukur. Hah? Kalau nggak ada duit, nggak bersyukur. Ya. Semoga ulang tahun yang ke-5 ini JKMPC silaturahminya tambah solid. Ya, tambah solid. JKMPC, yes. Yes. Nah, keren. Selamat ulang tahun JKMPC yang ke-5. Semoga jaya selalu. Sukses buat anggota dan keluarga. Terima kasih. JKMPC is the best. Selamat ulang tahun dan hari jadi JKMPC yang ke-5. Dalam 5 tahun ini merupakan sebuah, kalau perjalanan anak itu hidup itu sudah mau melangkah memasuk ke tingkatan bisa lari lah gitu. Jadi menurut saya JKMPC sekarang sudah lebih bagus lagi, kompak lagi. Ya intinya kita di JKMPC itu nyaman lah gitu. Bahkan dengan di JKMPC kita lebih banyak saudara, banyak teman seperti itu. Selamat ulang tahun yang ke-5 buat JKMPC. Semoga semakin jaya. JKMPC at the best. Ya kita banyak teman lah, kita banyak pengalaman. Kita jangan ke luar negeri sedangkan Indonesia belum kita jangkau. Kita udah tur Sumatera, Sulawesi. Oke deh pokoknya Indonesia ya. Selamat ulang tahun JKMPC ke-5. Mudah-mudahan tambah jaya, tambah kompak selalu. Semua dikasih kesehatan semua. Pokoknya harus kompak semua lah. Ya, tambah jaya. Amin. Oke, selamat hari jadi JKMPC ke-5. Sukses selalu. Saya anggota baru. Terima kasih. Sukses jaya. Persaudaraan untuk penerimaan saya sebagai anggota baru sungguh luar biasa. Diterima dengan baik. Dan sangat semua baik-baik semua. Indah-indah semua. Kalem-kalem semua katanya gitu, tapi yang jelas semua ramah-tamah. Kami dari tim Sri Kandi mengucapkan buat JKMPC yang anniversary yang ke-5 selamat ulang tahun, semoga terus sukses selalu, jaya selalu, selama-lamanya. Makasih. Kami dari Sri Kandi JKMPC mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-5.